Halo, oke, saya Tauke Pistoria. Sekarang kita restock bom, freezer, air tawar, air masin dan casting katak semua ada untuk haruamnya. Saya tester Pistoria Aquarium. Saya akan tunjuk cara-cara pakai casting minyak bom. Oke. Pertama sekali ini jump frog. Oke, semua orang tahu. Jump frog ni kita pakai, ini minyak casting, taruh dalam ini lubang belakang itu mata. Okey, pedam satu hari lah, paling baik lah. Dia akan hasilkan bau dia, lepas tu titik sikit dekat badan dia lah, paling baik. Pedam satu hari, itu bau akan keep dalam. Dan masa you casting, memanglah senang sikit untuk dapatkan ikan haruan. Seterusnya, okay, ini orang panggil bulu lah. Kita boleh taruh atas bulu ini. Okay, lepas tu sama taruh, pedam satu hari. Lepas pedam, dia punya bau baru keep dalam. Casting senang dapat ikan. Haruan, tuman, semua boleh dapat. Okay, lepas tu ini sop plastik lah, semua orang tahu. Okay, sama punya barang. Ini paling baik pedam dalam satu tupperware lah. Pedam separuh hari boleh, satu hari boleh. Okey, lepas tu yang penting bau sudah masuk. Masa you casting, senang untuk dapat ikan. Okey, best. Terima kasih. Okey, ini umpan baru ah, masuk motor untuk air tawarnya. Umpan ikan Mekong dan patin. Dia punya flavor ah, freezer buah ada. Ada tambah buah ada dalam. Good punya, boleh cuba kan. Okey. Siapa belum cuba lagi, boleh beli kat kedai Fish Story ah, batang kali ah. Okey.